it. Here we go. Here we go. Hey guys, gue Boy William. Dan sekarang gue mau ngebacain komen-komen negatif yang ada di video-video YouTube gue. Mungkin di Nebeng Boy, banyak komennya. Biasanya gue gak pernah bacain komen-komen negatif karena ya buat apa, cuman ini buat Brilios. Oke, okay, f**k it, here we go. Here we go. Ini video yang barengan sama Young Lex M. Fadil underscore Azizul. Lo sadar gak suara lo hancur, gue. Jujur ya, jujur bro. Gua sangat sadar, bro. Gua sadar. Tapi gua tipikal orang yang I just don't give a f**k. Iwan underscore Hermawan, berikutnya. Oh tidak, duo cringe dalam satu mobil. Yikes. Gua kalau nonton diri gua sendiri juga gua cringe banget, men. Bulu kuduk semua pada naik. Gary Anastosa, berantemnya settingan aja. Udah direncanain biar lagunya naik. Media ngompor-ngomporinnya kampak pula. Netizen juga kurang pintar, kemakan omong-omong mereka. Speak up, boss. Berikutnya ini video gue yang sama Ayu Ting Ting di I think Nebeng Boy ya. Nebeng Boy with Ayu. Oh my god, filmnya pakai gimmick gini. Ayu Ting Ting salah apa ya? Berikutnya, gagal meniru acara luar negeri. Work work. Jadi format ini sebenarnya udah diterapin di mana-mana sebelum James Corden pun. Tapi dia pintar, dia pakai artis-artis yang milenial, yang anak-anak zaman sekarang semua pada tune in. Makanya dia sukses di situ. Dan gue memang adaptasi dari acara itu, cuman kalau di gue lebih ke ngulik-ngulik ceritanya sih. Boy William 17, Nora. I know bro, sorry. Mendingan lu gini aja boy, daripada balapan motor gak jelas. Salah boy, boynya salah, itu boy anak jalanan. Itu Stefan William yang dulu tuh main sinetron. Ini Boy William, it's different. Guys, underscore Ali 07. Malah jadi jijik sekarang gue sama Boy. Sebelumnya ngefans. I can't do this. Pengen ngeliat artis-artis lain dikatain, jangan lupa subscribe ke channelnya Brilio. Dan jangan lupa subscribe ke channelnya Boy William kalau kalian mau ngata-ngatain gue. It's okay, column section, but subscribe.